Pecinta One Pride, inilah partai turnamen di kelas strawweight division 52,2 kilogram. It's moment of truth between the two fighters. Dari sudut biru, seorang petarung kelahiran Brebes, usia 24 tahun, tinggi badan 158 cm, menguasai disiplin gulat dengan rekor 0-1. Inilah dia, fight out from Lindu Aji Semarang, The Needle Christian. Dan lawannya dari sudut merah, seorang petarung kelahiran Grobogan, usia 24 tahun dengan tinggi badan 161 cm, menguasai disiplin Muay Thai. Satu kali menang, belum pernah kalah. Fight out from KFG Tiger Shark, inilah dia, The Zen Walk, Ade Parianto. Juri kita, Soma, David Kraft, dan Mustadi. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Anthony. Fighters, let's get it on. Mundur! Inilah partai turnamen strawweight putra antara Adi Parianto melawan Christian. Kedua fighter ini mulai sepertinya dari Adi Parianto nih ya, sudah pernah menang dengan striking yang A, dengan nilai striking A dan submission A, dan kemarin bisa memenangkan pertandingan perdananya dengan submission ya, Bung Francino. Ya, dia melakukan kuncian ambar. Adi Parianto ini sangat baik sekali pada saat dia melakukan audisi ya. Dia datang waktu itu memang terlambat. Namun pada saat audisi dia sangat memukau para juri dengan mendapatkan nilai A. Kali ini kita lihat dia nampak jauh lebih santai dibandingkan fight pertamanya. Shoot dan meleset. Meleset nih dari Adi. Dan Christian ini juga seorang pegulat ya, jadi dia juga kembali, kita seperti melihat Mona Lisa Randa tadi ya. Taunting-taunting dikeluarkan oleh Adi, namun nampaknya Christian tidak terpancing. Bagus sekali. Tendangan. Side kick dari Christian, mendarat di dada. Mendarat di dada dari Adi Parianto. Lihat Adi Parianto. Meleset. Ini mendarat telak di perut dari Christian. Dan Christian sendiri sudah mendapatkan double bantingan pinggang luar biasa, ditarik dan diputar begitu saja Bung Bram. Dari sini dia masuk ke posisi half guard. Bung Francino, dari posisi half guard ini apakah dia harus masuk ke posisi mount? Untuk bisa lebih bagus lagi melakukan serangan, tentunya seorang fighter harus melakukan posisi yang lebih baik. Dan dari sini dia sepertinya berusaha untuk melakukan side control dengan melepaskan kaki sebelah kanannya. Ya, betul sekali. Kita lihat posisi dan half guard dilakukan oleh Adi Parianto. Dan dia sudah mendapatkan underhook ya, dari sebelah kanannya. Ya, underhook itulah yang mencegah Adi Parianto untuk bisa keluar dari posisi bawah ini. Kita lihat Adi Parianto berusaha keluar, tapi justru tapi Christian terus mengikutinya ya. Ya, dan masuk ke dalam posisi full guard. Full guard dilakukan oleh Adi Parianto, nampak santai sekali Adi Parianto di posisi ini, dari posisi yang cukup aman dari striking. Kita lihat dia mengontrol kepala lawan tidak bisa melakukan serangan-serangan yang keras. Dan Christian sendiri dia harus mendorong ya. Kenapa dia tidak langsung tegak saja, dia membuat posture dan kemudian melakukan ground and pound ya, Bung Francino? Ya mungkin dia mencoba kuncian bahu Kimura. Namun solid sekali tangan dari Christian dan kembali dijatuhkan. Memang bagusnya di sini adalah Christian melakukan posture up, yaitu tegak dan melakukan serangan-serangan. Mencoba sweep. Namun di sini Christian lebih mencoba melakukan tekanan-tekanan, yaitu pinning. Dari posisi dan dia sepertinya membawa fight ini ke lebih mendekati cage, Bung Francino. Ya,
Nah, dari posisi cage ini, apa yang bisa berubah dinamikanya dengan menekan lawan ke cage ini? Lawan jadi tertekan oleh cage itu, sehingga lawan mungkin akan sulit untuk melakukan gerakan-gerakan menghindar dari pukulan-pukulan, dan lebih sulit juga untuk menghindari pukulan-pukulan dari Christian. Jadi dia sebetulnya breaking, memecah posturnya gitu ya, dia dengan mendorong terhadap cage ya. Namun apabila seorang lawan yang di bawahnya bisa menggunakan cage, cage justru bisa digunakan untuk dia berdiri kembali dengan bersender ke cage itu sendiri. Dari posisi ini, Bung Prancino? Ya, betul sekali. Jadi dari si, tapi tetap sepertinya Adi Parianto masih belum bisa menggunakan cage-nya ya? Ya. Adi Parianto juga hanya menunggu untuk berdirikan oleh wasit. Oh, open palm strike. Open palm, bagus sekali. Hati-hati, jangan sampai serang belakang kepala. Dan ronde pertama hampir berakhir. Sepertinya tadi kita sudah mendengar clapper. Dan ronde pertama berakhir. Dan dari sini kita juga lihat Christian tetap pada posisi atas terus. Dan ya, dia mendominasi dengan luar biasa. Bantingan, ya. Luar biasa, terlempar begitu tinggi. Bagaimana Bung Prancino? Ronde pertama tadi milik siapa? Saya mungkin akan memberikan ini ke Christian karena dia mengontrol Adi Parianto. Dan Adi Parianto dari posisi ini dia mencoba bermain dari jarak jauh ya, supaya menghindari takedown yang seperti di ronde pertama itu. Coba dilakukan oleh Adi Parianto. Oh, Superman punch. Mendarat telak, disusul dengan tendangan kiri dari Adi Parianto. Kita lihat Adi melakukan penekanan dan meleset crane kick dan dia kembali. Bagus sekali knee dari Adi Parianto, bagus sekali. Knee lagi. Empat mendarat. Dan elbow. Knee bagus sekali dari Adi Parianto. Kita lihat defense dilakukan oleh Christian. Bagus sekali double underhook yang dilakukan oleh Christian ini yang mencegah serangan-serangan lebih lanjut dari kembali. Di bawah posisi bawah lagi. Bagus sekali lemparan-lemparan dari Christian. Christian sungguh bisa mendominasi dari clinch ini ya, Bung Prancino. Ya, nampak terlihat sekali di sini Christian memang basicnya gulat. Setiap kali clinch, Adi Parianto melakukan serangan-serangan knee dan elbow, sedangkan Christian melakukan bantingan. Dan dia sepertinya bisa optimum menggunakan cage-nya itu ya. Ya. Selalu didorong. Ya, kita lihat di sini kepala Adi Parianto tertekan oleh cage, sehingga dia sangat sulit untuk melakukan gerakan-gerakan menghindar. Nah, dari sini dengan posisi seperti ini, Adi Parianto juga menjadi lebih sulit untuk escape ya. Ya. Dia hanya bisa escape atau reversal itu dari posisi sebelah kanan ya. Ya, betul sekali, Bang. Tapi terus dilakukan pressure oleh Christian. Dan dia tidak berniat untuk baru saja saya mau bilang dia tidak berniat untuk melakukan posture up, tapi ternyata dia hanya posture up sebentar. Nampaknya dan menjatuhkan bom. Dia menunggu bom itu. Soccer kick hampir. Sebenarnya itu sudah pelanggaran dan itu akan dicatat oleh juri-juri kita dan mengurangi nilai dari Adi Parianto. Dan itu sudah, tapi justru dia shoot dan miss. 4, 5, kita lihat 6. Dan Christian masih bisa berdiri. 7, 8. Tapi tidak mendarat telak, kita lihat. Yeah. Masih diblok oleh tangan dari Christian, bagus sekali. Dan double. Christian mencoba kembali dengan shooting for takedown. Bagus sekali, Adi Parianto menekan kepala lawan. Dan menjaga yang terdiri bawah. Meleset. Tendangan. Diblok oleh Christian. Tendangan kepala. Low kick. Sekarang bagus sekali. Sepertinya sudah goyah ya Christian. Ya, Christian sudah goyang. Dan Adi Parianto nampak sudah lelah. Kita lihat pukulannya sudah melayang. Pukulannya sudah... Jadi serangan-serangan tadi yang tidak terlalu efektif itu justru kemudian membuat lawan, membuat yang memberi serangan itu lelah juga ya, Bung Francino. Ya. Mungkin di sini kita lihat. Elbow bagus sekali. Dan Christian tangguh sekali. Spinning elbow. Menerima elbow dari... Kembali. Dengan... Tadi sudah elbow lagi. Bantingan coba dilakukan oleh Adi. Dia mencoba ke punggung dari Christian tapi tidak berhasil. Ya. Dan ronde kedua berakhir. Sepertinya keduanya seimbang ya. Christian dengan takedown ya, tapi kemudian di tengah ronde tadi kita juga melihat cuman Adi Parianto. Saya lihat di sini Christian sudah kecapean ya. Makanya di situ dia membiarkan Adi Parianto berdiri. Namun itu adalah keputusan yang salah karena dari posisi berdiri inilah
Adi Parianto bisa melakukan serangan-serangan pukulan dan tendangan yang mendarat. Jadi dua ronde, siapa yang lebih memimpin, Bung Francino? Mungkin di ronde kedua ini Adi Parianto lebih unggul dengan serangan-serangan kombinasinya yang masuk telak. Jadi satu ronde masing-masing? Ya, tapi di One Fight kita nggak menghitung berdasarkan ronde, kita menghitung berdasarkan akumulasi pukulan dan tendangan dan bantingan dari. Jadi harus melihat dua. Secara keseluruhan ya? Secara keseluruhan, kita nggak menilai secara ronde per ronde. Oh, overhand right, oh. Masuk dan dihindari dan shoot. Meleset pukulan yang kedua, bagus sekali. Tapi yang tadi pertama sudah kena telak ya? Telak sekali. Yang terus habis itu mau coba melaksanakan yang kedua justru malah digunakan untuk momentumnya untuk counter ya. Dengan takedown. Betul, bagus sekali takedown dari Christian, namun berhasil di defense oleh Adi Parianto. Tapi namun defense. Christian kembali, kita lihat lagi ya, kembali dia memposisikan dirinya ya, dia menggunakan cage agar cage. Adi Parianto tidak bisa melakukan sprawl. Ya. Namun kita lihat di sini Christian juga hanya berdiam saja. Berdiam saja ini nah, elbow yang bagus sekali oleh Adi Parianto. Elbow tadi ke kuping ya tadi ya itu. Ya, arah kuping dan arah rusuk dari Christian. Christian jangan berdiam diri di sini karena posisi ini belum posisi yang bagus. Dan padahal sebetulnya dia bisa melakukan take kembali menjatuhkan Adi Parianto ya. Namun nampaknya sudah lelah Bung Bram. Kita lihat Christian hanya menahan posisi saja. Kita juga tadi lihat di akhir ronde kedua juga bantingan kali ini. Oh, berhasil di defense oleh Adi Parianto, bagus sekali. Sprawl yang sangat baik sekali oleh Adi Parianto. Untuk menahan posisi ini sangat sangat menghabiskan tenaga. Kita lihat di sini Christian sudah nampaknya sudah kehabisan tenaga dan hanya bisa bertahan. Dari lihat, single leg dia masih tegal. Mencoba melepaskan. Oh, justru dia kembalikan. Bagus sekali oleh Christian. Knees kembali. Bagus sekali Christian mengontrol posisi ini. Coba mengeluarkan knee. Oh, pukulan telak. Satu, dua, meleset. Bagus sekali serangan dari Christian. Namun kembali ke posisi standing. Low kick dari Adi Parianto. Low kick lagi. Kembali low kick dari Adi. Bagus. Shoot. Duck under yang bagus sekali dari Duck Christian. Under yang bagus, masuk ke posisi half guard. Dari posisi half guard. Ini full guard nampaknya, Bunda. Ini sudah full guard ya, sudah kedua kakinya ya. Ya. Kalau half guard kan hanya satu kaki yang bisa. Ya, betul sekali Bung Ram. Nadal sepertinya juga keduanya sudah kelelahan ini ya. Sudah sangat kelelahan sekali tiga ronde. Di sini nampak Christian hanya menahan posisi. Harusnya dia coba melakukan serangan-serangan walau untuk mengumpulkan poin, karena pada saat posisi ini setiap pukulan yang dikeluarkan akan dihitung. Dan wasit Anthony melakukan break tidak ada aksi dari kedua fighter dan mengembalikan posisi berdiri. Ya, kita lihat nampaknya Adi Parianto lebih fresh. Boom, dengan spinning back kick mendarat tadi ke mid section. Dan Superman punch dibalas dengan takedown lagi. Dengan 20 detik tersisa dia harus mengumpulkan. Christian harus terus mengumpulkan poinnya. Ya. Setiap pukulan akan dihitung. Sprint for the finish pokoknya ya. Pukul apa saja yang bisa dan namun nampaknya bisa dinetralisir oleh Adi Parianto. Dia menggunakan itu ya, overhook. Ya, kedua tangannya menjepit. Ya. Dan kali ini kepalanya juga dia menjepit kepalanya supaya dia tidak supaya Christian tidak merasa pause drop dan ronde ketiga berakhir. Ya. Bagaimana menurut Anda Bung Francino? Sangat sulit sekali menilai fight ini karena dua-duanya juga berhasil mendapatkan poin yang sangat banyak sekali. Namun kalau saya harus menilai, nampaknya Adi Parianto lebih unggul di kombinasi-kombinasi strikingnya yang banyak mendarat. Setelah pertarungan selama 3 ronde, juri memutuskan hasil mutlak untuk kemenangan dari sudut merah Adi Parianto.